Allahumma salli ala Muhammad. Kami ini simpan. Berapa nih? Dua. Masya Allah. Lama apa bu? Boten kok muter-muter nang ini kalau udah tiba. Ya Allah cek pinter rele kamu le. Masya Allah cita-cita kamu. Sebelumnya salamnya dijawab. Mergi salam ada lagu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.
Salamnya dicausin semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'alad-dini kullihi walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Engkau Allah hormati para alim, para ulama, sesepuh dinispo, para penyai, para kiai. Engkau Allah muliakan serta kula acem-acem barokah manfaat ilmu nipun. Wabil khusus engkau Allah hormati ketua cabang PSHT Ngawi Roko Mas Dwi Rianto Jatmiko MH MSI sekaligus Bapak Wabub Ngawi. Hadir mboten? Engkang kula hormati ketua ranting PSHT Parun Paron Roko. Mau sih roko 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 Mas Sidik Sudaryadi Esa sekaligus anggota DPRD Ngawi. Engkang kula hormati Bapak Camat Parun Bapak Arin Royanto STP atau yang mewakili. Engkang kula hormati Kapolsek Parun Bapak AKP Budianto Esos beserta jajarannya. Engkang kula hormati dan Ramil Kecamatan Parun. Engkang kula hormati Bapak Kepala Desa Jambangan Bapak Murdoko. Bapak Kepala Desa hadir mboten? Engkang kula hormati Ketua Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Ibu Nyai Haja Rozinatul Malihah. Kundini Ibu Nyai. Engkang kula hormati Ketua Anak Cabang Muslimat NU Ibu Nyai Haja Farida Arifin. Ingkang kula hormati sedoyo para hadirin Bapak Ibu ingkang tamat hadir teng mriki, pertama yang paling utama alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kula jenengan satu pepanggih ingkang majelis taklim yang insyaallah mubarokah ini dalam keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah sehat sedoyo nggih. Sehat alhamdulillah. Jasmani sehat, Bu? Halo. Naud nggih. Ibu-ibu nak hadir teng mriki kula wajibkan nyaut. Kenapa apa wong ngaji kaya ngene iki yo gampang. Wong kari muni nggih. Nggih napa mboten? Nggih. Nggih napa mboten? Nggih. Kari muni ngono tok ae males. Ayo, melu sedoyo nggih. Salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Beliau adalah satu-satunya manusia yang patut dicontoh. Satu-satunya tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Satu-satunya amalan yang Allah perintahkan tapi Allah juga ikut melakukan, yakni maca salat. Gusti Allah ngeken kulon jenengan salat, Gusti Allah mboten salat. Gusti Allah ngeken kulon jenengan poso, Gusti Allah mboten poso. Gusti Allah ngeken kulon jenengan zakat, Gusti Allah mboten zakat. Tapi Gusti Allah ngeken kulon jenengan maca selawat, Gusti Allah niku nggih maca selawat.
lawan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Gusti Allah ngeken kula njenengan maca selawat. Gusti Allah niku nggih maca selawat. Kalau mau nanya naik lagi, enggak malah ini dan baik. Cecik. Balen, semangat tapi ni. Ayo. Salawat, ayo. Salawat. Pancen kayak gawai ni, ibu ini nak gawai macam mana? Masya Allah, nak jiwanya itu yang nenek nak nyanyi selawat. Kulo liwat mau ya Allah, dicubut topi kali ibu. Yo, buka karo-karo, gitu warek tarik ke duri kulo. Ya Allah, makanya kulo bu, rian niku gak nak pengawasan. Kulo mesti double bros. Saat ini buat nanti, percuma brodol. Betul apa-apa. Jadi kula buka acara pagi menika dengan bacaan wausan selawat. Kula suwun sedaya tumut kelawan hikmat. Ngoten nggih Bu nggih? Nggih. Tumut sementara damel selawat niki grup selawat mboten usah tumut, backing-backing nggih mboten usah tumut, cuman ada dua suara, suarane kula kali suarane jenengan. Siap? Siap. Shalawat ala Nabi Muhammad. Diparingi putra putri solih-solihah. Sedereng gadah yuga mari pengajian, mulai pengajian meteng kabeh. Mbah-mbah apa melu amin. Yang terpenting adalah niate awak dhewe niki ngaji napa male niki judule
dalam rangka pokoknya maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nyuwun sewu bu, memperingati maulid Nabi ini penting. Karena apa? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kenapa penting? Karena memperingati hari lahirnya Nabi kita, Nabiullah Muhammad. Yang kedua, apa? Secara tidak langsung kita memberi pelajaran. Pelajaran kepada siapa? Kepada semuanya, termasuk anak-anak kita, termasuk lingkungan kita, bahwa apa? Memperingati maulid Nabi itu penting, karena tidak semua orang tahu dan sadar bu, pentingnya memperingati maulid Nabi. Napa malih putra putri kula njenengan, ini terbentuk karakternya karena lingkungannya. Nek lingkungannya nyuwun sewu nek sebelah kiri panggung rame, mboten satu sebelah kiri panggung nggih. Mboten nggih. Soalnya suaranya langsung teman iki, makanya kula mboten konsen. Dadi nyuwun sewu, Bu. Halo. Semangat nggih. Jadi anak, karakter anak itu terbentuk dari lingkungannya. Kula baleni malih, karakter anak itu terbentuk dari lingkungannya. Kenapa anak-anak sak niku kadang-kadang akhlaknya kurang, kadang-kadang nurutnya kurang? Memang beda ibu nggih, anak-anak zaman biyen karo zaman sak niki. Biyen niku koyo nurut nggih. Nggih, arek zaman biyen niku dikongkon nikah kali wong, niku sing nikah wong tuane. Ayo, nggih napa mboten? Nah, awakmu nikah mbek wong iki? Nggih. Nah, awakmu nikah mbek wong iki? Nggih. Nah, arek sak niki? Solikin. Gimana betul? Anak-anak zaman biyen ambek anak-anak zaman saniki itu berbeda, karena memang zamannya berbeda. Maka metode pengajaran akhlak kepada anak-anak juga harus berbeda. Caranya dia dimulai kata lingkungan seperti ini. Anak-anak dipertontonkan, kumpul-kumpul, geger sarang, pengajian sarang, ngaji sarang. Jadi apa? Akhirnya terbentuk lingkungannya. Ternyata pengajian itu nggih penting. Gerutu-gerutu guyub rukun itu nggih penting. Dibentuk dari lingkungannya. Karena apa? Zaman sudah berbeda, Bu. Gaya hidup orang zaman dulu kali zaman sekarang itu sudah jelas berbeda. Jenengan bien mangan iwak pitik niku pendak riyong. Bodoh. 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 Iya bodoh. Lek ngono iki sampe mucal kabeh. Biyen jenengan mangan iwak pitik niku ngenteni bodoh. Jenengan mbeta? Nggih. Sak niki meh dinten jenengan saged mangan iwak? Nggih. Biyen. Biyen kalau bine jenengan anyar niku mak pendak bodoh. Itu pun untuk orang-orang yang mampu, anake wong sugih. Sak niki meh dino jenengan iso tapi kelambian anyar. Apa mana saat ini modelnya kuat kayak ibu-ibu ini kena karo kelambi. Masya Allah. Onok model baru, tuku. Onok warna baru, tuku. Hijab syar'i baru, tuku. Makanya kelambinnya wong wedok niku Allah. Coba lah jenengan pikir no bapak-bapak sing banting tulang kerja niku bu. Sakno bu sampai warna itu ireng. Dia lho mbakan? Engge bapak-bapak niku bu nek adus wis pokoke grojokan banyu ngoten wis aman. Lah nek ibu-ibu, ya lan luruh. Kok gorong embodi, gorong nek neplo
ngetoki wajah, kok ono krim pagi, krim siang, krim bedok. Kok golong krim asar. Kok krim pagi, krim menjelang pagi. Krim tahajud wakeh. Golong nek neplok yo ono foundation, eyeliner, blush on. Makane Bu, nek wong lanang mbek wong wedok mlaku wong loro kontras. Jomblang. Nggih napa mboten? Ibu keren, bapak ra kopen. Ibu modis, bapak jemburis. Mergo napa zaman sudah berbeda. Makanya anak-anak ini harus diberikan lingkungan-lingkungan yang bagus agar terbiasa. Karena apa Bu? Kalau ada desa kok mboten wonten geruduk-geruduk, maksudnya geruduk-geruduk itu apa? Bukan geruduk-geruduk tawuran nggih, geruduk-geruduk pengajian, geruduk-geruduk rutinan. Nak wonten desa kok mboten wonten geruduk-geruduk ngeten iki kumpul-kumpul. Niku tidak sesejahtera orang yang biasa nih kumpul-kumpul. Mergo napa? Secara tidak langsung kumpul-kumpul niki menjalin silaturahmi. Sing asale gak ketemu dadi ketemu. Sing asale mboten nate kepanggih akhire kepanggih. Seneng kebak. Jadi kan seneng napa mboten kepanggih kula? Seneng nggih? Nggih sampe kula dicetoti gak karuan. Jadi penting Bu, karena apa? Anak-anak harus tahu bahwa guyub-guyub ngeten iki penting. Nama kalian ini kata arek cilik, akeh arek-arek niku lare SD napa TK? MI. Nah, arek MI ngerti. Oh, nyorek, biar ibuku pengajian. Aku tak melu pengajian. Dekne melu pengajian gara-gara ibu jenengan konsep do. Anak melu pengajian gara-gara ibu jenengan tengukuran panggah oleh ganjaran. Oleh pahala. Paham ya Bu nggih? Tapi monggo anak-anak di cek. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anak itu jak ngaji, anak-anak itu jak golek ilmu. Ibu-ibu anak-anak ngaji mboten? Ngaji nggih? Yeah. Minimal dilebetaken nggene TPQ. Teng mriki TPQ SPP-ne pira? Gratis. Hah? Gratis. Gratis. Ya Allah, pantesan sarungi ustaz sampe melinting. Gih, jenengan kudu ngerti, nek SPP ini gratis, wayahe liyo-liyo, ustate digawakno beras sak ton. Ya ben anak-anake manfaat ilmune. Mosok gurune loro iku mek disate kae tok. Derek-derek, wak guru loro, alpah. Monggo derek-derek, alpah teka damel guru-guru ben waras, alpah. Gurune nang wong mambaten yo patel kaya patel kaya. Dadi anak-anak iku kudu ngaji, orang Islam itu harus pintar. Wong Islam iku kudu pintar. Halo? Wong Islam kudu pintar. Nah jenengan ngomong kula biyen iku mboten sekolane. Kula niku sekolah nggih gak lulus, biyen niku kula sekolah nggih nyampe mereka mayoritas napa? Biasane nak teng desane kula mbah-mbah niku kata sing mboten sekolah riyen karena biyen sekolah niku mboten segampang sekarang nggih nggih. Biyen biaya sekolah niku soro. Nggih nggih. Nggih, biyen mamak kula niku nggih mboten lulus sekolah. Kula niki nek ngaji nggih mak sampai SD, ana sing sampai SMP, ana sing sampai MI. Mboten napa-napa, tapi ternyata jenengan semangat ngajine tidak berkurang. Wiro semangat ngajine golek ilmune gak berkurang. Wayahe ngaji koyo ngene, budal. Gruduk-gruduk-gruduk-gruduk. Tumut. Ngoten nggih, Bu, nggih? Karena orang Islam harus pinter. Wong pinter niku mlego ilmune. Tiyang niku mulya mergo ilmune. Kula baleni malih, tiyang niku mulya mergo ilmune.
Wong pinter niku wonten mawon, Bu. Wonten mawon napane? Wonten mawon sing diomongno. Maksudnya apa? Karena dia pintar, berpikir. Kula ceritani, kula bahas rada serius ya, Bu, nggih. Saget toh? Jadi, kita tahu bahwa di dunia, Islam di dunia itu menganut ajaran ada beberapa madhab. Empat madhab yang kita tahu. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sakit deh? Ayo coba. Imam Hanafi, Maliki, Maliki, Maliki. Cak muni bareng kok. Nggih, mboten napa-napa. Meskipun jenengan gak apa-apa, Bu. Mesti yo mboten paham, mesti yo mboten apal, sing penting ngaji. Gak paham gak apa-apa, sing penting ngaji. Karena sing maringi paham niku Gusti Allah. Sing maringi ngerti niku Gusti Allah. Kula mboten saged dadekno jenengan sedoyo ki paham sedoyo. Ojo ndadekno jenengan paham. Kula memberikan sesuatu kata, jenengan gak paham. Kula sampun mboten kaget. Apa meneh wong sak menten katae kok ana sing gak paham kalih omongan kula. Kula pun mboten kaget. Mergo napa? Sing maringi paham niku Gusti Allah. Gak apa-apa gak paham. Sing penting ngaji. Ngaji. Ada empat madhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kok sih meringis saya apa? Mayoritas kita mengikuti Imam Syafi'i. Jadi empat imam ini, Bu, ajarannya berbeda-beda. Ada hukumnya ada yang berbeda. Tapi tidak ada yang salah. Semuanya betul, semuanya benar melihat situasi dan kondisi. Boten-boten sing salah di antara empat orang ini. Kula paringi contoh perbedaan hukumnya. Kalau di dalam Imam Syafi'i nak sholat subuh niku ndamel kunut. Kalau ajarannya Imam Hanafi niku nak sholat subuh boten ndamel kunut. Tapi ketika Imam Syafi'i dolan nang gone masjid menghormati. Jadi di antara empat ini tidak ada yang salah, semuanya pas melihat dari situasi dan kondisi. Dituliskan di dalam kitab, wonten imam besar yang bermimpi bahwa empat orang imam ini dihisab ketika di hari perhitungan, dihisab kali Gusti Allah, dimintai pertanggungjawaban karena menyebabkan perpecahan di dunia. Mosok hukum beda-beda. Dadi kate dihisab kali Gusti Allah. Dihisabe pripun? Gusti Allah sanjang. Awakmu wong papat iki menyebabkan perpecahan hukum di dunia. Mosok wong papat iki hukum beda-beda kabeh. Ngomong kulit pecah kabeh gak karu-karuan. Ayo, saiki awakmu tanggung jawab. Wong papat akhirnya mundingan. Ada satu yang maju menjadi juru bicara. Namanya Imam Hambali. Sinten, Bu? Hambali. Imam Hambali maju menjadi juru bicara. Ayo, Hambali, awakmu jadi juru bicara, pertanggungjawabkan. Awakmu menyebabkan perpecahan di dunia. Imam Hambali jawab, ya Allah. Sakit nggih? Ayo. Ya Allah. Siapa yang bilang kita menyebabkan perpecahan di dunia? Sinten sing sanjang ya Allah? Siapa yang menjadi saksi? Siapa yang melihat kita bahwa kita menyebabkan perpecahan di dunia? Gusti Allah jawab, "Duh, aku saksine. Aku dhewe sing delok." Ya Allah. Nak wau, ya Allah. Nek niki ya Allah. Mari muring.
bisa menjadi saksi karena jenengan yang menghakimi. Jenengan adalah seorang jaksa. Kalau di dalam hukum Islam, seorang jaksa tidak bisa menjadi saksi. Jenengan semerah boten nek jaksa boten saged dadi saksi. Boten. Nembe iki nggih. Kula sanjangi bahwa seorang jaksa tidak bisa menjadi saksi. Akhirnya apa? Gusti Allah sanjang, "Oh, kalau aku tidak bisa menjadi saksi, biarlah malaikat yang menjadi saksi." Ya Allah. Ayo. Kurang kompak. Kalau malaikat yang jadi saksi, ya Allah, gimboten adil. Karena malaikat saja sebelum manusia diciptakan, malaikat itu pun gak seneng ambek menungso. Malaikat itu sudah gak suka dengan manusia sebelum manusia diciptakan sekalipun. Jadi sebelum menungso diciptakan, malaikat ngomong nanggone Gusti Allah, "Ya Allah, lah napa jenengan nyiptakno menungso, ya Allah? Menungso itu akan menyebabkan kerusakan, ya Allah. Janganlah kau ciptakan manusia, ya Allah." Jadi malaikat itu menungso kate diciptakno wis gak seneng. "Bu, jenenge wong gak seneng, masih awak dhewe apike kaya apa? Panggah ketok." Dia napa mboten? "Masih awak dhewe uang." Kadung gak senang panggah dicap. Masih awak dhewe kaya-kaya gak ngelakoni kesalahan apapun, tapi nek uang wis gak seneng ya wis panggah dirasani. Oke lho lho lho. Gimana pembahasan? Apa mana awak dhewe? Awak dhewe niku kadang gampang liyo, tapi gak iso ngelok kesalahan Masya Allah, nek ngomong-ngomong liyo, nek wandus. Semra bosok wandus. Wandus niku pinter. Ono wong gelangnya anyar dulu entah. Gelangnya anyar. Dua tekon di. Gimana pembalan? Sopo muni pengalaman itu. Dewe pointer ngelok kesalahan yang ngelok, tapi gak iso ngelok kesalahan dewe. Karena apa bu? Kulo paringi ilustrasi. Coba semuanya sekarang tangannya diangkat. Kabeh. Yuk kabeh yuk, kabeh yuk. Yuk angkat. Nah, sekarang monggo diambu kelek kecute dewe-dewe. Mampu mboten? Mampu napa? Mampu napa? Wangi napa kecut? Seger. Nek kecut berarti sadar. Nek wangi berarti iku dia. Sak kecut-kecute kelek, nek keleke dhewe ya sedep pare. Awak dhewe kadang gampang delok kesalahane wong liya, gak iso delok kesalahane dhewe. Semut di seberang laut. Semut di seberang lautan tampak kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tidak tampak. Salah wong liya cuwili, tapi awak dhewe ketok. Salah dhewe gede nanggone ngarepe dhewe, tapi gak ketok. Malaikat itu ngoten. Malaikat itu sebelum manusia diciptakan sudah tidak suka dengan manusia. Apalagi manusia dihakimi, sudah jelas malaikat tidak akan membela manusia. Sudah jelas awak dhewe kalah, ya Allah. Gusti Allah jawab, Lapa sih kong bewis disukun aku ulang loh. Grrrr!
Oh seger jare. Oh Allah, ngono ta? Amali. Yo ya Allah, ngoten ya Allah. Wes, yo wes ae, wes wes wes. Bagus wen. Wes, mlebu swarga. Imam Bambali saged jawab, merko napa? Pinter. Merko napa? Pinter. Makane wong iso kudu pinter. Karena apa? Nyun sewu, Bu. Padha-padha watune sing nyekel beda, hargane sudah jelas berbeda. Watu sitoke dicekel kuli, regane dadi 50.000. Watu sitoke dicekel tukang, regane dadi 150.000. 200.000. Yang membedakan apa? Ilmunya. Ilmune. Beda mana? Nek watu niki sing nyekel dokter, masih watune cuwili tapi regane iso ratusan juta. Napa? Watu ginjel. Nggih napa mboten? Nggih. Yang membedakan apa? Ilmune. Tiang niku mulya mergo ilmune. Makane nek dijak ngaji aja rasa-rasen, nek dijak ngaji aja males. Nah. Apalagi memperingati Maulid Nabi, matur ngoten anake dijak, ayo Dik, ayo Dik, dijak pengajian, ngaji. Iki ngajine beda iki. Apa meneh sing ceramah iki wayu iki? Yo Bu, ngenteni jenengan lem gak dilem-lem-lem, tak lem dhewe. Mosok ket kono sampe kene iki yo, mboten wonten sing lem kula ayu. Oh, ono sing lem iku, iku wili tibake. Ya gak apa-apa. Ciri ya gak apa-apa. Ono maneh. Eh, tibake jare. Nggih, mboten apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngerti gak ngerti pokoke ngaji. Harus bisa ambil baiknya dibuang buruknya. Jenengan semerap wonten lagu Gatekno Sira Dua.
Masya Allah. Kenapa, Bu? Boten kok muter-muter nang ini kalau tiba. Ya Allah, cek pinter rela ya kamu. Masya Allah, cita-citamu apa? Apa cita-citamu? Jadi polisi sih tegas. Cita-citamu apa? Polisi. Polisi. Oke, geng. Masya Allah pinter ya lu ya. Lucu loh Bu. Masya Allah muter-muter mir-mir udah tiba. Geng. Belajar gini dari kapan dek? Tarik sufi dari kapan? Dari kelas berapa? Kelas 1. Oh kelas 1? Oh sekarang sudah bisa muter-muter ya. Masya Allah geng. Kenal kulam gak tadi? Kenal, siapa pula? Neng Umi. Neng Umi? Kenal, siapa? Neng Umi. Gak apa-apa. Kenal ya? Biasanya lihat di YouTube badan? Gak, lihat. Lihat kulo nyanyi badan? Gak, coba. Tak sangoni. Oke, tapi nyanyi sih, Kundi. Diberikan lingkungan yang baik. Ngoten nggih, Bu, nggih. Pengen anaknya apik,
ngani nggih kudu ah. Karena anak itu terbentuk dari lingkungannya. Jenengan diteni, anak niku mesti jenengan nek nate semerap ana uang kok elek misale, ana uang kok medit. Arek iki medit, iya, ibune yang ngono persis. Dia nama betul? Nggih. Ana arek kok tibake senengane rasan-rasan ae, ana ngomong, iya, ibuke yang ngono persis. Mergo napa? Tergantung dari lingkungannya. Pengen anak ya api, jenengan ini kudu pengen anak ini kok loman, berarti ini bu anak itu bisa ditirakati lewat apa? Lewat sodako. Karena hal yang paling kita cintai itu kalau disodakokan bisa membawakan kebaikan. Tenggene wonten tenggene justapa lantana lulbir rohatta tungfiku mimma kuhibun. Engkau tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali sampai engkau menginfakkan apa yang engkau cintai. Salah satu sing jenengan cintai yo iku du. Ibu-ibu seneng kali duwe? Nah, seneng boten? Seneng ketoro mata duitan. Wanita itu cenderung suka dengan duit. Jenengan suka pundi, bojo apa duit? Nih, bojo sing duwe? Duwe. Padha ae intine? Duwe. Ada cerita, wonten cerita. Wong niki wong biasa, Bu. Nggih mboten pati sobe wong marat. Dia mendapatkan warisan dari orang tuanya tanah rumah yang akhirnya dia jual, didol, digawe wakaf, digawe bangun musala. Musala terbangun. Dekne gak sadar ternyata anaknya tiba-tiba oleh hidayah, oleh kerentek kepengen budal mondok. Ketika mondok, mulai teko pondok dadak dadi kiai gede santrine. Oh, wah. Mergo napa? Barokah sedekah wong tuane. Mergo napa? Anak ditirakati. Jadi anak itu Bu kalau pengen anaknya hasilnya bagus itu harus ada riyadhah. Riyadhah itu apa? Tirakat. Awak dhewe mboten saged tirakat neko-neko. Misalnya wonten sing jenengan saged poso, monggo poso. Ibu-ibu poso Senin Kamis mboten? Nggih. Ketoro ngapusi. Nak mboten kuat poso Senin Kamis, nggih. Urunan kali bapake. Bapake nyenen jenengan? Tirakat iku lho mboten saged poso ning, kula mboten saged tirakat poso. Berarti tirakate nopo? Sodako. Sodako itu Bu, gak ikhlas gak apa-apa, yang penting banyak. Gak ikhlas gak apa-apa, sing penting akeh. Kula baleni malih, gak ikhlas gak apa-apa, sing penting akeh. Akeh gak apa-apa. Lho gak ning aku itu sing penting ikhlas, masih yo titik gak apa-apa sing penting ikhlas. Ngenteni ikhlas yo kapan oleh sodako. Jenengan sembahyang, ngenteni khusyuk yo kapan oleh sembahyang. Aku meneh sembahyang nek wis khusyuk yo kapan. Pekso sembahyang karo belajar latihan khusyuk. Sodako nggih ngoten, pekso sodako karo belajar latihan matur ngeten, ana pahala berjalan. Kula suwun jenengan isi dengan sebaik-baik yang ada di dompet. Bisa ya Bu ya? Iya. Nek nang dompet ana dhuwit 50.000 ambek 500 cerik sing dilebokno? Rada percuma kula ngomel-ngomel. Harus diisi dengan sebaik-baik yang ada di dompet. Ngoten nggih Bu nggih? Sing ngisine akeh tak dungakno mlebu swarga dhisik. Amin. Sing ngisi 2000 ya swarga tapi ya wis monggo sedekah diniati ngirakati anake ya Allah kula
kira ketemu anak kulo jenengan paringi anak kulo solih-solihan. Dengan sedekah ini damel anak kulo mugi-mugi anak kulo diparingi akhlakul karimah. Sebab sing dadekno anak soleh, sing dadekno anak apik niku Gusti Allah. Monggo pundi? Pundi? Iko nek sakit pundi? Nah, niku. Bu, kula suwun jenengan melampah nggih, aja ditinggal kotake. Melampah ambek sawangen ngisi goro ngisi. Pokoke kudu ngisi kabeh, gak ikhlas gak apa-apa sing penting. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh,
Allahumma sholli ala Muhammad. Sampo misi sto yo? Dereng. Lho iso dereng. Oh mriki dereng. Oh nggih nggih. Mereka Bu, ayo Bu, kodong ijo iki Bu. Tapi insyaallah kalau tinggalin teng mriki lumayan-lumayan kok nggih. Onggih ana sebagian ngomong mari sodako, mari ngisi infak niku ngisi duit sekolah ewu langsung gerdek. Ngoten niku mergo gak kulino. Nek kulino insyaallah mboten abot. Ngoten nggih? Isih tak salah. Ngisi sedaya nggih? Kodong ijo iku gara ngisi kodong ijo. Halo, jalan malam. Oh, awas, bu kelek kena ulil. Ya, saya bu eh. Nih, pur, kali jalan deh. Ono sing ngisi, ono sing semangat ngisi. Kenapa? Ono sing ngisi SPM Club, mari ono sing kura-kura ngisi. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Lajeng mawon, lajeng. Niki lanjut mboten? Nggih. Lanjut? Nggih. Sampai jam pira? Ayo ayo sing temen sampai jam pira? Hah? Sampai 12. Jam 12. Sik. Kula sandhani nggih. Kula mau munggah jam 10 kurang. Kula mau munggah jam 10 kurang. Sakniki dhewe to mawon. 10 niku mawon kurang. 10, 11, 12, 3 jam. Nah, mriki wonten penceramah dan ceramah 3 jam. Yang penting nek ngaji kadosnya kan jenengan harus pinter-pinter ambil baiknya dibuang buruknya. Halo. Diambil baiknya dibuang buruknya. Ambil baiknya dibuang buruknya. Kenapa seperti itu? Karena ngaji seperti ini itu berbeda kalau ngaji nanggone pesantren. Ngaji nanggone pondok, ngaji nanggone arek-arek itu nggih. Damel kitab, ngoten iku serius, mergo arek-arek pancene niate golek ilmu. Nah, jenengan, ibu-ibu, kula tingali, jenengan wajah-wajah bermasalah kabeh. Masalahe uang kabeh, nggih. Makane kula harus menyampaikan sesuatu, mas yo ilmune wonten titik, jenengan harus bisa ambil baiknya dibuang, Bu. Karena ngeten iki sudah dikemas, Bu. Dikemas secara bahagia agar jenengan bisa menerima nggih kale seneng tapi wonten ilmune. Karena kalau jenengan mboten asal susah kali Gusti Allah. La takhaf wa la tahzan. Aja wedi, aja susah. La takhaf wa la tahzan. Aja wedi, aja susah. Saking pentingnya bahagia, saking pentingnya Gusti Allah mboten ngangsali kula jenengan susah sampai tenggene kalimat adzan wonten hayya lan falah. Ayo seneng, aja susah, ayo bahagia. Makanya benar jarene lagu, buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Di sini senang, di ambil baiknya dibuang buruk. Yang terpenting peringatan Maulid Nabi kadosnya teknik mengajarkan anak-anak ulang jenengan bentumut cinta kali kanjeng Nabi. Minimal nopo anak-anaknya bijak moco so. Ibu-ibu sedinten moco salawat ping piro? Kalau tak ngerti jenengan sedinten moco salawat sedina selangi ping piro? Pengpinten? Oh, boten ngerti.
aja mangkat maca selawat. Ngaten nggih, Bu nggih. Pengen mlebu swarga, jalur VIP nggih lewat Kanjeng Nabi. Iket dhisik digorene. Oh, niki. Sampun Bu napa kula ta? Kula niku lho wis ngisi kula. Nggih Mas yo asisten kula niku kan duite kula. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terpenting anak-anak ini bijak maca selawat karena kepingin mlebu swarga jalur VIP. Ibu-ibu ku turut ana ya Mas. Pengen mlebu swarga jalur VIP lewat Kanjeng Nabi. Ibaratnya seperti ini Bu. Contoh mawon nggih, contoh. Awak dhewe misale takdire mlebu neraka. Naudzubillah, namung contoh mawon. Setelah itu Gusti Allah sanjang awakmu takdire mlebu neraka. Dibakno Gus nang Kanjeng Nabi sanjang Gusti Allah. Ya Allah, aja dilebokno neraka wong iku ya Allah. Wong iku lho bendinane maca selawat nang aku. Wong iku lho bendinane yo selawatan. Gak pernah absen, gak pernah lali maca selawat nang aku. Aku kepengin bareng karo wong iku ya Allah. Aja dilebokno neraka ya Allah. Lebokno swarga bareng aku ya Allah. Akhire napa? Jenengan sing asale mlebu neraka ditarik mlebu swarga jalur Kanjeng Nak mlebu swarga jalur Kanjeng Nabi enak VIP langsung bus ora usah suwe-suwe wis pokoke mlebu swarga carane sing akeh maca selawat. Wah, masak-masak keterno anake sekolah maca selawat, nyapu-nyapu ya Nabi salam alaikum ya Rasul salam hari-hari nyonya kune tetep banter nyusul anake sekolah numpak sepeda motor sallallahu ala muhammad masak-masak selawatan atinulana walhaqulana cepet kan masak walatinulana walkululana cepet. Kenapa-napa sing penting maca karena Nabi itu manusia kecintaannya Allah. Kanjeng Nabi Muhammad iku ngono manungsa nanging ora kaya umume manungsa. Kanjeng Nabi Muhammad ibarate intan gombol karo gragal. Intan itu apa Bu? Permata, berlian. Itu namanya intan. Nak gelagal ini kenapa Semarang? Kenapa? Watu cili arane gelagal. Nah temen ini bosannya kenapa? Krikel. Ya Allah gombol karo krikel. Thank you.
kula nyanyi wis tak enakno gumbul karo kriyo. Ora ono sing tepuk tangan sedoyo ngowo. Aja ora sarasen maca so. Maka dengan berakhirnya selawat tadi berakhir pula perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Sing mulai saat dorongnya ditutup doa tak dungak no sandale hilang. Kadang lo cewek ini meremehkan yang namanya doa. Wah ya ditutup mulai sujud. Padahal sing didoleh ini kudu. Belum ditutup doa. Niki mangke sinten sing doa? Kulok-kulok. Al-Fatihah kagem kita sedaya mugi-mugi diparingi Gusti Allah sehat awake, panjang umure, lancar rezekine, kathah halal barokah, lunas utangi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu, kula angsal nyuwun barokah Fatihah kagem almarhum ayah kula kalian ibu kula angsal. Betul sih, ibu kula niku sakit stroke sampun 7 tahun. Kula mboten napa-napa nyuwun barokah Fatihah nggih. Wis pokoke di Fatihah mawon mugi-mugi diparingi enggal saras. Ngoten nggih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata min an-nar wa 'afwan min al-hisab. Allahumma ishfi al-shafi wa 'afi al-mu'afi shifa ila shifa'uka shifa ala yuwadir saqama wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula nyuwun aturipun pangapunten menawi wonten salah lepat kula basa-basa kula sing menawi kirang pas kirang sopan kula nyuwun aturipun pangapunten. Kula nuntun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.